Sekarang saatnya kamu yang milih tempat makan di mana. Hah? Seputar Depok kan banyak tuh. Sekarang kamu yang nentuin di mana. Aduh, apa ya? Di mana ya? Aduh, tadi Neng inget. Aduh, di mana? Bentar, Kang. Bentar, ya. Apa ya? Lupakan kebiasaan kamu yang lupa. Ya udah, Kang Pepe di mana? Kenapa? Mana ya? Kang. Ah, ini aja, Neng. Ini namanya lucu nih, kayaknya ada yang pecah-pecah gitu, Neng. Hah? Perang-kerang namanya. Hah? Mana? Yaudah, masuk yuk. Ayo, Bang. Maaf, Pepi. Dari tadi Neng cari, udah di sini aja, Bang. Lah, itu dari tadi megang kakak itu, megang kamera. Ini apa nih? Cobain aja. Oh. Saya juga nggak tahu. Neng, jamur. Sering ya kesini? Sering nggak? Berapa kali sih, coba. Sama dong. Emang menunya apa aja di sini sih? Serba kerang. Semuanya kerang. Seru ya kalau gini ya? Kalau gini seru. Seru yang mana, Kak? Makannya apa sebelah-sebelahnya? Ya makan dong. Kan beres makan kita langsung cabut aja biar pada yang bayar. Jahat. Enggak, bercanda. Ntar, besar dulu. Kita amblekin di sini rame-rame. Loh, abis? Iya. Neng? Iya, Kak. Dari tampilannya anggun-anggun ya. Ternyata kayak antingnya geragas. Buset. Yaudah, gak apa-apa. Kita tunggu ya. Mix 9. Ya, plus cumi. Ada cincin sama kerabang. Wih. Udah pake. Ah, jangan lah, punya juga. Sensasinya. Di situ seninya. Makasih, Mas. Minuman apa aja, Mas? Minuman spesialnya apa, Mas? Minuman apa, Mas? Kalau gitu, kita pesen es teh tawar. Makan ala barbar. Makan seafood ala barbar. Dimulai. Hajar! Wih, ini ada apa aja, Neng? Ada... Wih, lobsternya, Neng. Segede gini, loh. Ada kepiting tuh, Neng, tuh. Kang, sesuai namanya ya, perang-kerang gitu ya, ngebut jadi makanan. Diinfoin buat para pengunya sejati nih ya, ternyata sensasi makan seafood seperti ini ada kenikmatan tersendiri, Neng. Sampai keringetan, terus seru aja, apa ya, milih-milihnya ya. Kang, udah kali, Kang. Kang, saya mau nanya sama yang punya, ayo ngobrol. Oh iya, makan aja makan terus. Sini kalian, Neng, ya. Iya. Mas! Ya, Mas. Ah, itu dia. Ya, Mas. Perang. Dari mulai masuk, dari nama kita udah kece. Begitu masuk, begitu penyajian, itu yang bikin kita ternganga. Kita umumnya ya selalu pakai piring, teratur. Ini kayak di meja dikasih gelar, bro, aja digituin. Itu konsepnya seperti apa tuh, Mas? Boleh cerita nggak? Ide awalnya. Oke. Dalam penyajian kita... Ya, jadi kita langsung tuang ke meja. Sekali lagi tuan sejati, di sini rekomen banget dan rasanya punya bumbu resep tersendiri nggak? Ciri khas Crazy Cajun kita. Crazy Cajun tersendiri dari dibuat dari rempah-rempah ya. Kenapa namanya itu? Karena bahan-bahannya yang jarang, jadi yang beda. Jadi kita namain crazy, ya kan? Satu aja kalau emang rahasia ya, satu aja. Oke. Paprika kita, ada pakai paprika. Sini, foto yuk. Berdiri aja ya, foto ini ya. Cewek-cewek di sini teriak prang-prang. Ya. 1, 2, 3. Prang-prang. Sekarang mengucapkan salamunya. 1, 2, 3. Oke, food. Ting. Hidupmunya. Neng. Kamu akan terobati semua keluh kesah kamu setelah kita sampai pada tujuan yang akan kita tuju. Aku dapat kiriman kabar bahwa ada satu tempat yang menyajikan makanan, bukan makanan sih, lebih kepada kayak dessert atau cemilan
Itu vintage banget, tapi dia modif menjadi sesuatu yang bisa dibilang up to date. Boleh lah Kang, boleh ya. Udah nyampe. Hah? Udah nyampe? Ini kan tempatnya. Kenalkan, Ko Aseng. Ko, Ko itu menjual sesuatu yang vintage, tapi sudah dimodifikasi jadi hal yang modern. Nanti tolong disajikan ya. Ayo tunggu, Neng. Kita akan menyantap flower of tofu. Kembang tahu. Nah. Kang, udah boleh pesen makan nih? Udah pesen. Oh, udah. Ko, punten ko sini, Ko. Silakan duduk, Ko. Ayo. Ko, saya mendengar ada kabar dari para pengunyah sejati bahwa di sini kan Ko jual kembang tahu. Tapi nggak cuma sekedar seperti biasanya. Dimodifikasi, Neng. Coba diceritakan, Ko. Modifikasinya seperti apa? Awalnya kan kalau kembang tahu hanya pakai gula aren sama gula jahe. Nah, kalau sekarang kebanyakan minta tuh ada pakai keju, terus ada kacang, ada pakai sari kacang hijau, ada pakai kacang yang disangrai. Kang, dari tadi kan ngomong mulai ya, mana buktinya? Neng kan pengen lihat. Pak, kalau begitu saya minta tolong bikinin yang Bapak bilang tadi. Bapak tampilkan yang spesial dan apapun itu, pokoknya kita pengen mencoba flower of tofu made from Ko Aseng. Ko Aseng. Oke? Okay? Kalau ini yang spesial namanya. Wow, spesial. Kalau ini yang original. Yang original, ya. Which one we want to try, Neng? This one. Please sit down, Ko. Kalau ini yang... Ini apa ini? Ini minuman sari kacang hijau. Sari kacang hijau. Neng, mau coba ini silakan, Neng. Aku coba yang ini dulu. Kamu coba yang mana? Aku coba yang ini deh. Ini gula dengan ini apa ya? Gula aren yang atas ya, yang merah itu ya. Sama jahe. Okay. Yang cair itu yang jahe. Lembut banget ya? Lembut. Nggak usah dikunyah, langsung lumer di mulut ya? Iya. Ini dari kacang kedelai pilihan ya, Pak ya? Pilihan, ya. Suasana malam, terus dengan jahe, tofu, dan gula aren, cukup mempesona, Neng. Ini unik banget nih, dari kacang hijau, keju, sama kacang tanah ya Pak ya? Kacang tanah disangrai. Kacang tanahnya disangrai dulu terus ditumbuk ya, nggak sampai hancur ya Pak ya? Nggak, di blender yang kasar yang kasar ya. Jadi ada manisnya, gurih dari keju sama dari kacangnya juga ada gurih-gurihnya Pak ya? Iya. Itu memberikan apa ya, sensasi baru emang bener. Cara menikmati kembang tahu dengan cara baru. Rasa baru. Patut dicoba. Oh ini hangat. Oh ini hangat ya? Yang hangat kedelai, susu kedelai. Nah, kamu coba Neng? Boleh Kang. Nih, ini hangat nih. Dia kasih gula ya, juga Pak. Gula apa sih? Kalau selera orang ada juga yang minta jahe. Pas Kang, tapi kalau ini pas, gak terlalu manis. Pas ya. Iya. Pak, boleh minta foto nggak, Pak? Boleh. Boleh. Bapak lihat ke kamera warna putih. Kembang tahu. Iya, sambil berteriak kembang tahu. Yang keras ya, Pak ya? Iya. Yang putih ya, Pak ya? Lihat ya. 1, 2, 3. Kembang tahu!